Halo, selamat pagi. Jumpa lagi bersama dengan Opasas. Di pagi hari ini, sekitar jam 10 pagi, di daerah Geraha Bintaro, Opasas mau ajak makan. Perut lapar banget. Abis pulang kerja. Abis makan bubur. Mau makan apa? Bubur ayam dah. Udah kepasan ngomong, enaknya makan bubur ayam Cirebon. Dan yang luar biasanya, posisinya di pinggir jalan raya Geraha. Mari tidak berlama-lama, Opasas ajak melihat bagaimana cara proses makan bubur. Ayo, mari ikut Opasas. Pesan nih, ada apa nih yang enak nih bubur ayam nih? Bubur ayamnya yang enak, ada cakwenya, ada ayamnya, kacang, minyak goreng. Setiap hari ibu buka ya? Setiap hari buka. Dari hari Senin sampai Minggu? Minggu, jam 11 tutup. Minggunya 11. Iya. Dari jam 6? Jam 6 pagi sampai jam 11. Jam 6 pagi sampai jam 11 ya? Iya. Ada Gojek nggak Bu? Atau GrabFood atau GoFood? Belum ada ya? Nanti ditingkatkan Bu, supaya bisa lebih ramai lagi Bu. Oke. Ya, kita pesan ya Bu. Saya mau pesan satu, bubur ayam, tapi jangan pakai kacang Bu. Ya, cakwenya itu banyak gitu. Ya, porsi yang sip banget. Biar orang-orang pada melihat nanti. Ya, harganya berapa nih Bu? Harganya cuma Rp10.000, lihat tuh murah banget tuh, Rp10.000 setiap orang bisa makan nih. Kalau nggak bisa makan, jangan merokok. Kalau mau merokok, jangan makan. Ayo mari. Oke. Eh, makan di sini Bu. Oh, makan di sini. Iya. Udah 14 tahun. Ya ampun. Luar biasa, lama banget nih udah masuk dalam legendaris bubur ayam ini Cirebon. Nah, yang enak ya Bu ya, yang sedap. Oke Bos, kami enak. Kalau banyak 2 sendok. Kalau mau banyak. Kacang pisang ya. Sawe. Nah, kacang pisang aja. Kacang. Bawang goreng sudah, tapi nggak kelihatan. Tinggal kerupuk. Kerupuknya belum. Ini doang, kalau bayangin. Sebelumnya Opasas mau berdoa dulu. Oke, mari makan. Kita aduk dulu nih biasanya. Mantap. Oke, merica yang sedap. Nah, coba ini Opasas, coba dulu ya. Enaknya nggak percuma 14 tahun bubur ayamnya udah di sini.
enak enak, recommended. Jadi semangat nih pagi-pagi nih makan bubur ayam ini. Pas rasanya, serasa di Cirebon. Gak perlu jauh-jauh ke Cirebon, makan aja bubur ayam di Geraha Bintaro. Banyak bubur ayam. Ada bubur ayam di setiap kota di Indonesia ini, banyak bubur ayam. Bubur ayam Jakarta namanya bubur ayam Monas. Cirebon, bubur ayam Cirebon. Setiap hampir setiap kota di Indonesia ada bubur ayam. Nah, kuliner Indonesia ini kaya akan makanan tradisional. Pakai kerupuk, benar enak. Nah, kita coba nih. Apinya aja nih, api satu. Ya. Lumayan. Ya, 3 bulan 6 bulan sekali lah makan ini boleh lah. Oke, udah mau selesai. Sendok yang terakhir. Makan satu mangkok aja udah kenyang, opasasnya emang recommended. Nggak coba nyesel banget. Nah, bang, opasas selesai makan, opasas mau pulang tidur, dan jangan lupa komen, like, subscribe, dan sampai jumpa di video Opasas berikutnya. Ciao.